Oke, halo semuanya, selamat datang di channel seputar informasi. Telinga dari salah satu anggota tubuh yang penting. Tanpa telinga, kita tidak akan mendengar suara apapun. Tuhan memberikan telinga dengan ukuran yang sesuai dengan wajah dan tubuh kita. Namun, tidak semua makhluk hidup di dunia ini memiliki ukuran telinga yang seimbang dengan wajah ataupun tubuhnya. Dan berikut adalah 7 hewan pemilik telinga berukuran besar yang ada di dunia ini. Rubah Fennec. Fennec merupakan spesies rubah terkecil di dunia. Tetapi mereka adalah salah satu hewan dengan telinga terbesar di dunia. Telinga rubah Fennec memiliki ukuran hampir setengah dari tubuhnya sendiri. Namun, telinga besar ini diciptakan bukan tanpa alasan. Makanan favorit rubah Fennec adalah serangga. Dan untuk menemukan mereka, bukan hanya membutuhkan mata yang jeli, tetapi juga pendengaran yang tajam. Selain berfungsi sebagai indera pendengaran, telinga rubah Fennec juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap stabil. Karena rubah ini lahir dan tinggal di gurun Afrika, yang terkenal akan panasnya yang membara. Galago. Galago atau yang dikenal dengan nama Baby Bush, merupakan hewan nokturnal asal Afrika. Galago memiliki mata dan telinga yang besar. Mata Galago sangat jeli sehingga dia bisa melihat mangsa dalam kegelapan. Tidak kalah dari matanya, Galago juga memiliki telinga super sensitif yang bisa mendengar suara dan pergerakan kecil dari jarak yang cukup jauh. Hal menarik lain dari Galago adalah tangisannya yang sering sekali dimanfaatkan oleh orang-orang tua di Afrika untuk menakut-nakuti anak mereka agar tidak bermain keluar setelah hari mulai gelap. Long-eared Jerboa. Long-eared Jerboa adalah hewan pengerat yang cukup sulit untuk ditemukan. Long-eared Jerboa hanya bisa ditemukan di Mongolia, yang menjadi satu-satunya habitat mereka. Long-eared Jerboa jarang menunjukkan dirinya di siang hari, dan hanya akan keluar dari lubang persembunyiannya saat langit sudah gelap. Long-eared Jerboa juga memiliki telinga panjang yang berfungsi untuk mendengar pergerakan serangga yang jadi mangsanya. Basshound. Basshound merupakan salah satu anjing yang paling mudah dikenali. Berbeda dengan anjing lain yang memiliki telinga kecil, ras anjing satu ini memiliki telinga panjang dan lebar. Dari ukuran telinga tersebutlah Basshound sangat sensitif dan membutuhkan perawatan khusus agar tidak mudah terkena infeksi. Kemampuan hewan ini terletak pada hidungnya yang tajam serta dapat membedakan aroma dari jarak yang amat jauh. Karakal. Di antara semua hewan pemilik telinga paling besar, mungkin karakal adalah hewan yang paling sepuh. Mereka diketahui sudah ada sejak zaman Mesir kuno dan dijinakan untuk membantu perburuan. Nama karakal dalam bahasa Turki berarti telinga hitam. Ras kucing gurun satu ini memang memiliki telinga besar berwarna kehitaman. Tidak hanya untuk mendengar, telinga karakal juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, mengingat mereka selalu tinggal di cuaca yang cukup ekstrim. Gajah jelas harus masuk dalam daftar ini. Mengingat mereka adalah hewan terbesar di bumi, maka jelas ukuran telinganya juga pasti besar. Telinga gajah sendiri memiliki fungsi beragam. Mereka bukan hanya menggunakannya untuk mendengar, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan kawan mereka.
Ketika cuaca panas, gajah menggunakan telinganya sebagai kipas untuk menurunkan suhu tubuh mereka. Menariknya, tidak jarang gajah menggerakkan telinganya terus-menerus untuk mengusir lalat atau serangga lain yang membuatnya jengkel. Blacktail Jackrabbit. Kelinci memang terkenal dengan telinga panjang yang menjadi ciri khasnya. Namun di antara semua ras kelinci, Blacktail Jackrabbit adalah kelinci dengan telinga terbesar di dunia. Blacktail Jackrabbit memiliki telinga panjang yang runcing. Uniknya, kelinci satu ini tidak menggunakan telinganya untuk berburu, melainkan sebagai alarm tanda bahaya. Alhasil, kapanpun telinganya mendengar suara yang mencurigakan, kelinci ini akan segera berlari ke liang untuk bersembunyi dari hewan lain yang mungkin akan memangsanya. Nah, itu tadi adalah beberapa hewan yang mempunyai telinga terbesar di dunia. Sekiranya jika kalian rasa video ini bermanfaat, boleh dong dikasih like dan share-nya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.